بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa 'ala manafi'i ummatin amin. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza siratim mustaqimam fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna, dan bahwasanya anna bil fathi dengan fathah bacanya anna ala takdiril lam, atas takdir lam. Jadi kalau takdir lam berarti apa? Li anna wa li anna hadza, ya. Jadi ada taklilnya dan karena bahwa wal kasri dan kasrah istinafan karena istinaf, ya. Jadi istinaf berarti permulaan. Berarti apa? Wa inna hadza. Boleh inna hadza, boleh anna. Kalau anna berarti ada li anna. Hadza ini allazi was, ya. Wasaitukum bihi, yang aku wasiatkan kamu dengannya, sirati mustaqim, adalah jalanku yang lurus. Halun itu menjadi hal mustaqim. Wattabi'uhu, maka ikutilah olehmu akan dia. Wala tattabi'u subula, dan janganlah kamu ikuti akan jalan-jalan. At-turuqa, akan jalan-jalan. Al-mukhalifata lahu, yang bertentangan. Jadi jangan ikutin jalan yang bertentangan. Ikutin jalanku, kata Allah. Sama kita pun begitu sekarang. Kalau kita pengen sukses, ikutin jalan Allah, petunjuk Allah. Ikuti, jangan bertentangan. Kalau bertentangan, enggak bakal sukses. Tersesat. Fatafarraqa, lalu engkau, ya, bercerai-berai. Tafarraqa ini bihi hasbu ihdata aini, padanya membuang satu dari dua tak. Jadi asalnya tata gitu, tata farraqa tamila, artinya cenderung miring, ya. Bikum, dengan kamu, ansabini hidini, jauh daripada agamanya. Zalikum, demikian itu, wassakum bihi, Allah wasiatkan kamu dengannya. La'allakum tattaqu, pasti kamu, ya, takwa. Kalau ikutin jalan Allah, pasti kamu akan jadi orang yang takwa, takut kepada Allah. Jadi kalau kita pengen sukses, ikutin jalan Allah. Jangan kita menentangnya. Summa ataina Musa al-kitaba,
tamaman ala allazi ahsana wa tafsilan li kulli syai'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minuna. Summa kemudian ataina, kami berikan Musa, Nabi Musa, al-kitaba akan kitab at-Taurat, kitab Taurat. Allah kasih Nabi Musa kitab Taurat. Wa summa litartibil akhbari. Lapas summa itu untuk tartib berita-berita akhbar. Tamaman, untuk menyempurnakan nikmati bagi nikmat. Jadi Allah berikan Nabi Musa Taurat sebagai bentuk penyempurna nikmat. Alallazi ahsana, atas yang paling bagus. Bil qiyami bihi, dengan melaksanakan dengannya. Wa tafsilan, dan tafsilan bayanan untuk menjelaskan, li kulli syai'in, bagi setiap sesuatu, yuk taju yang dibutuhkan ilai kepadanya binti ini dalam agama, dibutuhkan dalam agama, dikasih kitab Taurat, buku pembimbing kalau kita mau gitu. Kita dikasih Al-Quran, kitab pembimbing. Yang perlu ada buku, ada panduan. Kita belajar itu punya panduan. Kalau kita belajar punya panduan, terarah. Kita belajar kitab kuning. Kita punya panduan kita, cara cepat baca kitab kuning, yaitu As'ilati. Itu kayak begitu. Jadi apa? Cepat punya panduan. Itu enggak gampang tuh, punya panduan itu enggak gampang. Susah. Zaman sekarang orang banyak pengen punya metode, tapi enggak semua mampu untuk bikin metode. Alhamdulillah pondok kita Allah kasih metode cara cepat baca kitab kuning. Masya Allah. Kita jadi enggak repot-repot lagi cari metode. Wa hudan wa rahmatan, dan sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. La'allahum, mudah-mudahan mereka, ay Bani Israel, Bani Israel, bilika'i rabbihim, dengan berjumpa kepada Tuhan mereka, bil ba'si, dengan hari bangkit nanti setelah kematian, yu'minuna, mereka beriman. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadzal Qur'anu, dan ini Al-Qur'an, kitabun adalah kitab, anzalnahu, yang kami turunkan Al-Qur'an itu, mubarakun, yang diberkahi. Jadi Al-Qur'an itu penuh dengan keberkahan. Orang ngapal Quran itu berkah. Tapi orang sekarang banyak apal doang. Dia apal doang tapi tidak diamalkan. Jangan juga begitu. Ada orang hafal Quran, punya bini, punya istri, gelarnya doktor, hafal Quran, bininya dicekek. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini berarti apa? Bukan termasuk hamalatul Quran. Bukan min hamalatil Quran tuh. Walaupun dia hafal Quran.
Ya, bini cokek mati dah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Bukan hanya itu aja, dia berbuat hubungan badan dengan istrinya sehari 7 kali. Astagfirullah. Sehari 7 kali. Ini kan tidak mengamalkan Al-Quran. Itu jangan sampai ngapal doang. Emang kagak boleh begitu, bukan kagak boleh. Itu kan menyakiti juga, membuat repot. Emang hidupnya begitu doang, hidup begitu doang kan? Ya aduh, astagfirullahaladzim. Ini kan namanya apa? Tidak mengamalkan Al-Quran. Jadi jangan sampai hafal doang Al-Quran tapi tidak di amalkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Emang ada orang begitu? Ada. Saya sendiri sampai terheran-heran ada yang kayak begitu. Nah, jangan sampai kayak begitu. Jadi kalau hafal Quran hendaknya diamalkan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, ya, anak surga ya. Wa hadzal Qur'anu, ini Al-Qur'an, kitabun, adalah kitab, anzalnahu, yang telah kami turunkan akan dia, mubarakun, yang diberkahi. Berkah Al-Qur'an itu berkah, berkah. Dua orang tuh ngapal Quran itu bisa membuat dia dihormatin orang, dielulukan orang. Bahkan sekalipun dia nggak ngamalin, dihormatin orang, dielulukan orang. Tapi jangan sampai ngapal doang tapi tidak diamalkan. Fattabi'uhu, maka ikuti olehmu akan dia itu Al-Quran. Ya a'la Makkah tawai ahli Makkah, dengan apa? Dengan bagaimana? Bil amali bima fihi, dengan mengamalkan isinya, dengan apa yang ada di dalamnya, isinya. Amalkan isinya. Al-Quran kata ke depan, ke depan. Al-Quran kata ke belakang, ke belakang. Al-Quran kata ke kanan, ke kanan. Al-Quran kata ke kiri, ke kiri. Jangan berlawan arah. Hamalatul Quran itu bukan hanya orang yang menghafal Quran, tapi hamalatul Quran itu orang yang mengamalkan Quran walaupun hafal cuma satu ayat. Wattaku, dan takut olehmu Al-Kufra, akan kufur. La'allakum turhamun, niscaya kamu pasti akan dirahmati Allah. Anzalnahu, kami turunkan dia Al-Quran. Li'alla takulu, supaya bahwa kamu tidak mengatakan, innama unzilal kitabu ala ta'ifataini, hanya saja diturunkan Al-Quran atas 2 kelompok. Supaya kamu tidak mengatakan Al-Quran diturunkan kepada 2 kelompok, al-Yahudi wan Nasara, yaitu orang Yahudi dan orang Nasara. Jadi kata Allah, ya, kami turunkan Al-Quran supaya kamu tidak mengatakan
Hanya saja diturunkan Al-Quran kepada dua kelompok, yaitu kelompok orang Yahudi dan Nasara, min qoblina, daripada sebelum kami. Wa in mukhafafatun, ini namanya mukhafafah, wasmuha ma'zubun. Wasmuha ismnya ma'zubun, dibuang. Ay inna, sesungguhnya kami, unkunna adalah kami, andirasatim, dari bacaan mereka, kiraatihim la ghafilin, sungguhlah li adami ma'rifatina la iz laisat bilugatina. Li adami ma'rifatina, karena tidak mengetahui kami baginya. Inna kunna andirasatihim, sesungguhnya kami daripada bacaan mereka, kiraatihim la ghafilin, lalai. Kenapa? Li adami ma'rifatina, karena tidak mengenal kami baginya. Iz laisat min lughatina, karena itu bukan bahasa kami. Aw taqulu law anna unzila alaina alkitab. Sallallahu alaihi wasallam.